Terima kasih sahabat saya Rasul Mantendri yang sudah berkenan untuk mendampingi saya. Jadi maksud saya itu adalah untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Kalau ditanya mengapa PDIP, kita semua tahu jadi. PDIP adalah partai besar, partai terhormat, partai yang dalam proses mencari pimpinan-pimpinannya itu cukup kritis. Saya memang bukan kader PDIP. Saya memang bukan kader partai politik manapun. Saya wartawan sama seperti kawan kawan. Tapi saya kira kekuatan kita justru adalah karena selama ini kita bisa menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan di partai, kekuatan khusus dari PDIP. Saya ini mengajar juga di kampus ini. Saya juga dekat dengan kawan-kawan PDIP. Dan kalau soal media saya, saya memang juga kawan-kawan, saya punya mimpi yang cukup sederhana untuk Jakarta sebetulnya. Saya ingin menjadikan Jakarta itu Center of Excellence atau pusat keunggulan. Jakarta ini tidak lagi bertarung, tidak lagi bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia, melainkan bertarung dengan kota-kota lain di dunia, baik di kawasan Asia Tenggara, baik di kawasan Asia, termasuk di dunia. Kita sedang bertarung dengan kota seperti Seoul. Kita sedang bertarung dengan kota seperti kota-kota besar di Eropa Barat. Kita tidak lagi bertarung dengan Palembang misalnya di Sumatera Selatan. Yang kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, luar biasa pertumbuhannya. Nah, untuk bisa menjadi pusat keunggulan seperti itu, Jakarta membutuhkan demokrasi yang substansial. 2 tahun belakangan ini saya perhatikan, ada kemandekan komunikasi politik pada ini. Ada semacam upaya untuk mendiskreditkan partai politik, untuk mendiskreditkan DPRD, dan itu tidak sehat untuk sebuah proses pembangunan. Dimanapun juga yang namanya proses pembuatan kebijakan selalu merupakan resultan dari eksekutif dan legislatif. Jadi misi utama saya adalah menempatkan kembali demokrasi pada tempatnya. Hal-hal lain tentu akan saya sampaikan nanti pada saatnya. Demikian Pak Gembong, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.